Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, dengan Ranita. Nah, seperti biasa malam Jumat saya akan meneror kalian. Nah, kali ini saya menerornya bukan secara gamblang, tapi saya akan meneror untuk seperti saya buatin chat story, chat horror yang bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Nah, ini kisah nyata dari salah satu korban kecelakaan di Tol Cipularang. Nah, saya pernah mendengar beritanya dan saya membayangkan seperti apa. Nah, itu akan saya buat di chat historinya. Nanti kita bisa lihat ceritanya seperti apa. Nah, ini adalah kejadian nyata atau kisah nyata dari kecelakaan Tol Cipularang yang belum lama terjadi di bulan September. Nah, itu dari berita-berita yang ada saya rangkum ceritanya, dan mungkin saja ceritanya akan seperti ini gitu. Jadi untuk peristiwa ini memang kisah nyata, tapi untuk nama dan tokohnya ini memang beda. Ini hanya apa biar mendramatisir cerita aja. Untuk based on ceritanya dari kisah nyata Tol Cipularang yang bulan September 2019. Nah, ceritanya seperti apa dan seram atau enggak, sebelum lanjut nonton tolong bantuannya sekali lagi subscribe channel ini, komentar, like dan share-nya biar saya semangat lagi untuk menjadi YouTuber gitu. Tolong bantuannya semua. Terima kasih.
Nah, jadi kita udah lihat chat story-nya ya, ya kurang lebih mungkin kejadiannya ya seperti itu gitu loh. Karena memang sempat beredar kabar dia memang viral di sosmed, dan juga ada grup alumni gitu yang membicarakan sosok wanita korban tersebut. Nah, karena ini malam Jumat, mari kita sebentar menghadirkan cipta, mengirimkan Al-Fatihah untuk para korban yang tanggal 2 September itu, dan juga para korban